Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelumnya channel ini ada baiknya teman-teman untuk selalu cuci tangan saya bersih dan selalu jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja ya. Nah, di sini saya menggunakan Samsung Galaxy J4 ya. Saya perlihatkan ya. Samsung Galaxy J4 ya. Nah, ini ya. Saya menggunakan Samsung Galaxy J4 ya. Ini walaupun ponsel ini sudah dirilis lama ya, 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, tapi masih mendapatkan update Android 10 ya, atau Android 10 ya. Saya perlihatkan ya update perangkat lunaknya ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini masih mendapatkan update perangkat lunak Android 10 ini ya. Tertulis di sini ukuran 1016,13 MB ya. Tingkat cepat keamanan 1 Juli 2020. Nah, di sini yang membuat kita ekspektasi atau heran ya, yaitu peningkatan One UI 2 dengan Android 10. One UI 2 menghadirkan Android 10 dengan ini ya. Nah, ini ya. Ini mode gelap, ikon dan warna, animasi lebih mulus, gestur layar penuh, interaksi disempurnakan, mode satu tangan, aksesibilitas, perawatan perangkat, kebiasaan digital, kamera, internet, kontak Samsung, kalender, dan masih banyak lagi ya. Nah, sini saya akan memperbarui terlebih dahulu Samsung Galaxy J4 ini ya. Ya, saya akan memperbarui dulu. Nah, ini ya. Nah, saya akan percepat video ini ya selanjutnya ya. Apa saja yang terbaru di Android 10 Samsung Galaxy J4 ini ya. Nah, ini sudah saya perbarui ya teman-teman ya. Nah, saya lihat di pengaturan terlebih dahulu. Apakah versi Android-nya juga berubah ya? Saya lihat ya. Nah, ini ya sudah berubah ya. Versi Android-nya sudah 10 ya. Ini ya, saya klik ya. Nah, sudah berubah ya. Lalu untuk versi One UI nya juga sudah berubah menjadi 2.0 ya. Nah, sudah berubah ya. Nah, untuk tampilannya dari yang dulu ya, sebelum saya perbarui, sama ya, sama saja ya, seperti ini ya. Cuma yang berubah yaitu di bagian toggle ini ya, menu ini ya. Nah, ini ya, ini agak kecil-kecil ya. Ini agak kecil-kecil ya. Tadinya itu sebelum diperbarui agak besar-besar ya, tidak merapat seperti ini ya. Nah, ini ya agak kecil-kecil ya, merapat sedikit seperti ini ya. Lalu untuk bagian ini, tombol restart dan tombol nonaktif ini ya, nonaktifkan perangkat ini berada di atas ya, sudah ya, seperti di HP Samsung yang terbaru ya, seperti versi Galaxy J, bukan J ya, Galaxy M ya, Galaxy M dan Galaxy A ya, versi Galaxy A ya, seri A ya. Nah, itu sama ya, ininya berada di atas ya, di bagian tombol daya nonaktif perangkat ya, dan tombol restartnya ya, ini ya berada di atasnya. Jika ditekan seperti ini tadi ya, muncul seperti ini ya. Nah, jadi itulah pembaruan perangkat lunak di Samsung Galaxy J4 ya. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.